mulai keluarga ini dari sekarang, jangan sampai nanti punah. Sumpah hati dah menangis dengan penuh harapan, mungkin ada yang bisa merubah ini semua. Sudah banyak kejadian yang terjadi dari tahun demi tahun, gak orang berganti kursi, tapi terhadap perubahan hanya duduk pangku kaki. Nonton dengan mata sebelah kiri atau mungkin bukan anak pribumi, jadi malas pikir sekali dengan tanah ini. Sumpah demi nama berkaya diri, ambil hasil dari tanah ini, tapi tak pernah bangun baik tanah ini. Bagaimana tong mau berubah jadi baik, sedangkan yang di atas saja sudah buat arah baik. Ah, mungkinkah masih ada harapankah, atau mungkinkah orang lainkah? Semoga Tuhan berikan jalanan menuju kebaikan dan kedamaian.